قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن إلى قوله قالوا فمهما حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل فإن استمعت هذه النيات تضاعف الأجر. قال الغزالي ولهذا قلنا القراءة في المصحف أفضل فهذا حكم المسألة وأما الآثار فكثيرة وأنا أشير إلى أطراف من بعضها فثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به رواه البخاري ومسلم ومعنى أذن استمع وهو إشارة إلى الرضا والقبول وأن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لقد أوتيت مزمرا من مزامير آل داود رواه البخاري ومسلم وفي رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة رواه مسلم أيضا وفي رواية بريدة بن الحصيب وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب الغينة إلى غينته رواه ابن ماجه. Di pertemuan kemarin menjelaskan keadaan kapan mengeraskan bacaan Al-Qur'an lebih utama dari memelankannya. Hasilnya, jika yang membaca Al-Qur'an dengan mengeraskan suaranya tidak menimbulkan sifat riya, ingin dipuji, ingin diketahui oleh orang, maka mengeraskan bacaan Al-Qur'an agar terdengar bukan hanya olehnya tapi orang lain itu lebih afdol. Apalagi kalau dia melakukannya dengan niat-niat seperti yang disebutkan kemarin. Akan tetapi jika menumbuhkan sifat riya, maka memelankan bacaan Al-Qur'an lebih afdal. Dan yang mengeraskan suara bisa mendapatkan pahala ganda kalau niat dia memiliki niat-niat yang baik di dalam membaca, ya, seperti yang disebutkan di akhir pertemuan kemarin. Karena itu Imam Al-Ghazali berkata, karena ini aku mengatakan membaca dengan melihat Al-Qur'an itu lebih utama. Dan ini pokok masalah. Ini pokok masalahnya dalam hal ini. Melihat, membaca dengan mengeraskan itu lebih afdal daripada membaca tanpa melihat atau tidak mengeraskan kalau aman dari sifat, ya. Adapun athar sangat banyak dan akan disampaikan sedikit daripada banyak yang banyak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda, "Ma adzinallahu li syai'in." Ma adzina li nabiyyin hasanis saut yataghanna bil qur'an yajharu bihi.
Allah sangat senang mendengarkan dari seorang nabi yang bagus suaranya ketika membacakan Al-Qur'an dan mengeraskannya. Jadi melantunkan Al-Qur'an dengan indah, dengan baik, suara yang bagus dan keras. Sangat senang Allah. Jadi kalau bahasa kita tuh, alangkah senangnya Allah ketika mendengarkan seorang nabi indah suaranya membaca Al-Qur'an, melantunkan Al-Qur'an dengan keras. Maksudnya apa? Lebih didengar. Allah Maha mendengar. Kan gitu ya? Allah Maha mendengar. Jangankan yang terdengar di telinga kita, yang tidak terdengar sama sekali di telinga kita, walaupun kita letakkan tepat berada di luar telinga kita, Allah mendengarnya. Apalagi kalau seseorang membaca, mendengar, tapi Allah sangat senang, sangat bahagia. Seperti kita melihat pemandangan yang indah atau suara yang bagus, senang. Seperti itu kesenangan Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar seseorang membaca Al-Qur'an dengan suara yang indah dan keras. Itu menunjukkan bahwasanya Allah ridha dan Allah gabul, menerima. Dalam asar yang lain dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadanya, Lagat utita mizmaron min mazamiri Ali Dawud. Rasulullah berkata kepada Imam Abu Musa Al-Asy'ari, engkau ini wahai Abu Musa telah diberi oleh Allah mizmaron. Mizmar ini aslinya artinya seperti seluling, tapi yang dimaksud keindahan suara, seperti keindahan suara daripada keluarga Daud, yaitu Nabi Daud. Nah, suaranya indah-indah, bagus-bagus, enak-enak. Nabi Abi Musa ini, Abi Musa Al-Asy'ari, suaranya indah bagus. Sehingga Rasulullah mengatakan, engkau ini benar-benar telah diberikan oleh Allah kepada Allah memberikan kepada kamu suara yang indah seperti yang diberikan oleh Allah kepada Al-Daud. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dan dalam riwayat Muslim, Rasulullah berkata, "La ra'aitani wa an astami'u li qira'atil Barihah." Kalau engkau perhatikan, aku semalam mendengarkan apa yang engkau baca. Jadi intinya Rasulullah mungkin berjalan, berada di satu tempat, mendengarkan Abu Musa Al-Asy'ari membaca Al-Qur'an. Suara yang indah. Lalu Rasulullah mengatakan, engkau ini benar-benar mendapatkan suara yang indah seperti yang diberikan Allah kepada Al-Dawud, karena aku telah mendengarkan suaramu semalam. Dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah itu sangat mendengarkan kepada seseorang yang bagus suaranya ketika membaca Al-Qur'an daripada sahibul gainah. Ila gainah itu daripada penyanyi saat menyanyikan lagunya. Penyanyi itu suaranya keras, lantang. Kalau hitungan manusia jauh kedengeran, ngotot, nyanyi kan gitu, ngotot, wah kencak-kencak, jauh dengar. Tapi Allah lebih mendengar kepada seseorang yang membaca Al-Qur'an dengan suara keras. Lah kerasnya orang membaca Al-Qur'an gak mungkin sampai kono gini, dan juga gak mungkin kencak-kencak. Wong yang di soft kedua baca, kadang kita di sini tidak dengar kok, di rungok-rungok nongen tidak kerungu-kerungu,
Iki maca dhewe iki. Hah. Dengar. Padahal pembahasannya sudah mengeraskan suara Al-Qur'an. Maca nang di krungu sing ana ngarep iki. Ndak denger. Lah ini ndak sampai seperti itu, tapi Allah lebih mencintai. Allah lebih senang ketika seseorang membaca Al-Qur'an dengan suara terindahnya, dan itu lebih didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada penyanyi saat menyanyi. Dari Abi Musa juga Rasulullah bersabda, "Inni la'arifu aswata furqati asy'ariyyin bil lail hina yadkhulun wa a'rifu manazilahum min aswatin bil Qur'an bil lail." Wa in kuntu a'lam ara manazilahum inna nazalu bin nahar, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kata Rasulullah, aku sangat mengetahui suara rufqatil asy'ariyyin bil lail. Penyair di waktu malam ketika mereka masuk rumah. Wa a'rifu manazilahum min aswatin bil Qur'an bil lail, dan aku mengenal suara mereka, mengenal rumah-rumah mereka dari suara mereka dengan Al-Qur'an di waktu malam. Jadi kalau malam itu para syu'ara, para ahli syair membaca Al-Qur'an. Dan Rasulullah mengenali rumah mereka dari suara mereka di saat mereka membaca Al-Qur'an. Oh, ini rumahnya fulan, ini rumahnya fulan, diketahui oleh Rasulullah. Dari suara mereka Rasulullah mengetahui rumah mereka. Oh, ini rumahnya fulan. Ketika mereka membaca Al-Qur'an. Kalau wa in kuntu lam ara manazila min anazal bin nahar, aku enggak akan mengetahui rumah mereka kalau mereka masuk di rumah mereka atau berada di rumah mereka di waktu siang. Jadi kalau siang enggak mengenali Rasulullah. Kenapa? Satu, mereka enggak ada di rumah. Kedua, mungkin enggak membaca Al-Qur'an di siang hari. Sehingga Rasulullah enggak tahu mana rumahnya mereka ini. Tapi kalau malam hari Rasulullah bisa mengetahui ini rumahnya fulan. Kenapa? Mereka membaca Al-Qur'an dan Rasulullah mengetahui rumah mereka dari suara mereka di saat membaca Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Mengeraskan suara. Sampai Rasulullah di luar dengar. Oh, fulan sedang membaca Al-Qur'an. Tahu. Mengeraskan suara. Nah, ini mengatakan bahwa janab mengeraskan suara boleh untuk membaca Al-Qur'an. Tentunya bagi orang yang aman daripada sifat riya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Begitu juga diriwayatkan oleh Abi Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Artinya apa? Keluarkan suara kalian untuk membaca Al-Qur'an. Ketika mengeluarkan suara, gunakan suara terbaik kamu. Jangan saat jagongan, wah suaranya hebat. Tetangga 25, kanan 25, kiri, depan, belakang dengar. Saat membaca Al-Qur'an, depan tidak kerungu. Atau saat futsal, wow, suaranya. Dengar. Yang di ujung padahal ada sepeda motor lewat kerung. Tapi saat membaca Al-Qur'an, ya Allah, yang di depannya sama sekali enggak dengar. Nah. Lantangkan suara kita dengan suara terbaik yang kita miliki. Nah, itu yang diperintahkan oleh Rasulullah, hiasila Al-Qur'an dengan suara kalian. Rawahu Ibnu Abi Dawud an Ali bin Ali radhiyallahu anhu annahu sami'a dhajjatan nas fil masjid yaqra'una al-Qur'an. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Sayyidina Ali bahwa beliau mendengarkan gemurung suara orang-orang yang berada di masjid karena mereka sedang membaca Al-Qur'an. Sini baca Al-Qur'an, sini baca Al-Qur'an, gemurung suara. Seperti yang bisa kita rasakan di saat Ramadan. Oh, sholat duhur. Sholat duhur karena ada baca kitab. Coba anda onok ya mungkin tidak ada gemurung suara kan gitu. Gemurung suara.
Lalu Sang Ali mengatakan kepada Tubaliha ula, beruntung mereka ini. Kata Sang Ali, beruntung mereka. Kenapa? Kanu ahabban nas ila Rasulullah, karena mereka paling dicintai oleh Rasulullah. Jadi perbuatan yang mereka lakukan ini adalah perbuatan yang membuat Rasulullah mencintai mereka. Kanu ahabban nas ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi itsbatil jahr ahaditsu katsiratun. Jadi intinya riwayat-riwayat hadis yang menunjukkan kebolehan mengeraskan suara itu sangat banyak, dan di antaranya yang kita baca barusan. Ya. Imam Abu Musa al-Asy'ari membaca dengan suara yang lantang sehingga Rasulullah mendengarkan apa yang dia baca. Di esok harinya Rasulullah mengatakan, engkau ini diberikan oleh Allah suara yang indah seperti suaranya Al-Dawud. Nah, kemudian para suara ketika di malam hari mereka membaca Al-Quran, Rasulullah mendengarkan. Sehingga Nabi mengatakan, aku mengenali rumah mereka dari suara mereka di saat membaca Al-Quran. Begitu juga yang lainnya. Seperti juga sering yang kita dengar daripada cerita di Tarim. Di Tarim itu sampai digambarkan kalau kita mau membaca Yasin dari awal sampai akhir dengan berjalan kaki di luar, di jalan, di kampung, di gang, itu bisa. Kenapa? Setiap rumah di jam yang sama itu sedang membaca Yasin. Jadi kita bisa mengikuti membaca Yasin itu sampai akhir dengan berjalan kaki di luar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Setiap rumah membaca dan terdengar. Sehingga bismillahirrahmanirrahim, kita bisa membaca Yasin di jalan. Kalau di sini coba. Isok nyanyi. Nah, iki nyanyi nyetel iku, iku nyanyi isok nyaiku. Banter-banteran. Coba setelan Al-Qur'an, panas kabeh. Wah, di banter-banterno. Panas kabeh, kupinge panas, hatinya panas, pikirannya. Nah, lek lagu adem jogenge. Panas semuanya. Kalau di sana enggak, wah enak. Kita jalan nih baca Al-Qur'an sambil baca Yasin bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Al-Qur'anil Hakim. Sampai selesai bisa. Kenapa? Dari rumah ke rumah membaca Yasin. Enggak, keraskan suara. Nah, seperti itu diperbolehkan. Ya, wallahu a'lam.